Okay, assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsikan cara untuk membuat keyframe dan animation untuk gambar yang bergerak dalam Filmora. Okay, pertama sekali kita select gambar ni dulu. Okay, gambar ni yang kita nak tindih ni dalam video ni. Mana gambar yang nak tindih ni mesti berada di atas. Okay, gambar yang background mesti berada di bawah. Okay, kemudian kita nak edit gambar dulu supaya dia opacity. Ini pertama kali adjust dengan opacity dia. Dekat mana kita tengok. Okay. Adjust opacity dia. Okay. Lepas tu. Okay, dah adjust opacity. Kita masukkan. Kita klik OK dulu. Okay, lepas tu. Kita masukkan image mask. Bagi dia bulat. Saya masuk tarik ke sini. Okay. Dah jadi bulat. Okay, sekarang kita nak gerakkan dia ni. Okay, mula-mula sekali kita kena tarik dia dulu. Kita nak bagi gerak dia ke sini kan. Okay, mula-mula kita tarik. Contohnya kita tarik sini dulu. Ya, boleh tarik sini. Baik. Okay. Tarik sini dulu. Bagi tempat mula dia. Okay. Kemudian kita double click kat sini. Kita tarik baru double click. Double click kat sini. Habiskan ini mula. Ini line mesti kat sini untuk mula. Okay, lepas tu pergi animation. Kita add. Okay, add. Di sinilah tempat dia mula. Okay, scale kita kecilkan dulu scale dia. Scale kecilkan. Okay, lepas tu kedudukan dia. Kita ubah tu. Kedudukan dia dah okay dah. Okay je. Lepas tu untuk dia bergerak ke sini, kita mesti pindahkan garisan ni ke sini dulu. Okey, pindahkan garisan ni ke sini dulu. Lepas tu di hujung. Hujung gambar ni. Di hujung. Lepas tu kita double click ni. Kita add. Okey, add ni untuk ke sini ni, kita kena masukkan nombor dulu. Tak silap, satu mana. 100 mana? 100 tak nampak. Itu ke situ. Okey, kalau tu mana? 500. 500. Itu sini ke? Nampak ni. Itu salah ni. So, ini pun negatif 500. 100. Dia negatif 500. Nampak sini. Okey, lagi. Tegakkan lagi. Negatif 900. Okey, kita nak ke bawah dia pula. Test dulu, 100 mana? Nampak, negatif 3 lah. Mana negatif 100? Ok, negatif 100. Ok, dah ada, 100. Letakkan lagi, negatif 600. Ok, lepas tu kita buka scale. Misalkan scale. Ok. Lepas tu kita test tengok. Ok. Lepas tu kita test tengok. Okey. Lepas tu kita pergi kat sini balik tengok sama ada gambar ni. Gerakkan. Okey lah. Okey, lepas tu kita dah masukkan efek pula. Okey, efek. Okey, efek ni indah. Present. Okey, kita masukkan efek kat sini. Okey, kita guna efek ni. Kita guna efek yang satu lagi mana. Present ni. Yang guna yang ni lah. Kita guna yang ni. Okey, yang ni. Yang ni, kita dah bentuk jadi. Kita test dulu, double click. Okay, dia macam ni, perplan ni. Dan terus sini. Ini. Okay, sekejap kita masuk. Kalau yang ni.
Ah, satu 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 kilo. Saya boleh tengok. Okay, itu saja. Terima kasih.